Libur panjang Idul Fitri, sebuah wahana air di Sleman, Yogyakarta, berikan tiket gratis bagi pengunjung yang bernama Fitri. Di tanggal 15 dan 16 Juni kemarin, hal ini dilakukan guna semarakan momen Idul Fitri. Ada yang berbeda di wahana air Jogja Bay Waterpark Maguwo Harjo, Sleman saat Hari Raya Idul Fitri 15 dan 16 Juni kemarin. Bertepatan dengan Lebaran, pengelola berikan tiket gratis pada pengunjung yang bernama Fitri. Pengunjung yang bernama Fitri cukup serahkan fotokopi KTP serta mengikuti akun Instagram dari Jogja Bay. Ajang promosi ini disambut antusias pengunjung bernama Fitri. Fitriana Trimelania. Dari itu petugasnya malah. Sebelumnya nggak tahu. Diberitahu gimana mbak? Petugasnya diberitahu. Mbaknya di sini aja yang namanya Fitri. Oh iya saya pak. Terus bapaknya bilang, oh kalau Fitri di sini masuk gratis loh mbak. Ya seneng banget lah. Kan berarti bentuk apresiasi dalam rangka acara Idul Fitri juga kan. Ya, semoga tambah berkah deh. Iya tadi ada pengumuman, kebetulan aku baru selesai ganti pakaian dari suami aku tadi, kasih tahu. Di lokasi ini tercatat ada 14 wahana air yang bisa dinikmati pengunjung anak-anak hingga dewasa. Mulai Ziggy Giant Barrel, South Beach, hingga Dante Wild River atau kolam arus. Digratiskannya tiket masuk pengunjung yang bernama Fitri dilakukan untuk semarakan momen Hari Raya Idul Fitri. Kita ingin menyemarakan untuk teman-teman yang bernama Fitri karena kita ada di momentum Idul Fitri begitu. Jadi kita ingin menyemarakan ini dan kita ingin bersama-sama nih yang namanya Fitri. Ayo kita main di Jogja Bay. Dan kita kan jadi SKB untuk teman-teman yang bernama Fitri di seluruh Indonesia untuk bermain di Jogja Bay Waterpark. Tercatat ada 25 pengunjung bernama Fitri yang mendapat tiket gratis selama 2 hari. Selama 2 hari Lebaran, tercatat ada 3.000 pengunjung yang datang ke tempat ini. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.